Oke guys, kembali lagi di channel gua Fortemax. Di sini gua akan memberitahu kalian cara melompat lebih tinggi di aplikasi Bestpack Volleyball Story. Jadi di sini itu kita masih rendah lompatnya. Di sini gua akan merubahnya menjadi seperti ini. Ada efek bom jam atau kalian pengen seperti ini. Tapi ini udah tidak bisa karena ini adalah cheat karakter. Jadi sulit guys, harus nge-cheat. Atau seperti ini, lompatnya itu nggak ngotak, yaitu ini itu jamnya itu sampai 1000 sih, itu hasil dari cheat ability. Oke, di sini kita langsung aja ke inti pembahasannya. Jadi di sini itu kalian harus mempunyai karakter rank S yang memiliki jam atau lompatan 170 lebih, yaitu di sini ada Yongsup. Maxnya itu 170 jamnya. Jadi kalian upgrade. Upgrade-nya itu memakai koin. Dan kalau kalian gak nge-cheat, koinnya itu lumayan banyak, ada sekitar 500.000 lebih. Tapi cari koin mudah kok. Dan di sini itu kalian bisa juga memakai karakter selain rank S, yaitu karakter OB. Kita beli aja, harga cuman 80 bola. Kita beli di shop ini, langsung bisa kita bom jamkan karena jamnya itu mencapai 175 guys. Kita upgrade sampai max agar bisa menjadi ya lompatnya itu lebih tinggi dan kita bisa bom jam. Jadi kalian akan tahu caranya, bagaimana cara bom jam. Di sini kita akan uji coba apakah bisa atau tetap rendah lompatan gua. Kita akan coba di sini di spike aja. Oke, langsung aja kita coba lompat. Dan seperti yang kalian lihat di sini, karakternya sudah bisa lompat lebih tinggi dan ada efek bom jam. Jadi sekian aja tutorial yang gua berikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.